Hud ke-78 dan Supom 17 gelar aksi donor darah massal. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-78 di tahun 2024, Detasemen Polisi Militer 17/1 Subdet Detasemen Polisi Militer 17/1/1 Nabire pada Kamis 6 Juni 2024 bekerjasama dengan UDTRS PMI RSUD Nabire menggelar aksi donor darah massal untuk membantu pasien yang sakit dan membutuhkan darah di RSUD Nabire. Aksi donor darah yang dilaksanakan tersebut dihadiri TNI Polri, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Nabire, dan undangan lainnya. Sekaligus, para undangan mendonorkan darah untuk membantu pasien yang membutuhkan darah tersebut. Kita prajurit polisi militer semakin profesional, kemudian responsif dan adaptif. Dan Supom 17 Nabire, Kapten CPM Siswanto kepada Papua Post TV mengatakan hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 dan Supom 17/1/1 Nabire melaksanakan kegiatan donor darah massal. Dari kegiatan itu, kurang lebih 100 orang pendonor terdiri dari Polres Nabire, Batalion 753 Arga Viratama, dari satuan-satuan TNI lainnya, kemudian dari pengadilan dan masyarakat Nabire untuk membantu kepada masyarakat yang membutuhkan darah tersebut. Dalam rangka HUT ke-78 ini juga dimulai sebanyak 78 titik di Indonesia, mulai dari Aceh kemudian sampai di Papua. Siswanto berharap ke depan Polisi Militer 17/1/1 Nabire tetap semangat dan responsif kepada sesama dan masyarakat Papua Tengah, khususnya masyarakat Nabire. Kami mengundang peserta donor darah kurang lebih 100 orang, terdiri dari instansi TNI Polri. Ya, ada dari Polres Nabire, dari Korem, satu juga Praja Wirabraja, kemudian dari Kodim 1705 Nabire, dari Lanal Nabire, dari Batalion 753, dari Denjipur, dari satuan-satuan TNI lainnya, kemudian dari Pengadilan Negeri Nabire, Kejaksaan Negeri Nabire, kemudian dari Satpol PP dan instansi lain di pemerintah daerah. Kegiatan ini kita tujukan kepada dapatnya bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat Nabire, bisa membantu dalam pasokan darah. Hari ini kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Korps Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Hari ini adalah ulang tahun ke-78, jadi dilaksanakan di 78 titik dari Sabang sampai dengan di Papua.